Assalamualaikum, semua welcome back to my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ini, Iman dan kawan-kawan kita orang akan masuk pertandingan berenang. Iman dia bukan biasa-biasa tau. Biasa main bola, tapi kali ni tukar sikit, main sukan dalam air pula. Kita berenang pun, nak tengok siapa jadi perenang paling laju sekali dalam game Roblox. Tapi tu dah guys, sila sekali korang nak tengok siapa paling kuat, tengok sampai habis. Okay, jangan lupa tinggal like, share dan juga subscribe. Stay tune, jom tengok Iman berenang. Shiu, shiu, let's go geng. Okay lah, kalau korang tengok dekat sini, Iman ditemani dengan oleh Gamings, Azrin Gaming, GM Adam, Adib, Syahmi, Ciak dan ramai lagi dekat sini. Adib manis, hello. Hello, saya ni awak tengah tengok juara tau depan ni. Awak tengah tengok muka pemenang ni tau. Ini barulah semangat kali nak berenang geng. Korang tengok kehebatan Iman ni ya. Korang tengok kehebatan Iman ni sekarang juga. Dia punya animation race dia sumpah gempak gila geng. Okay, mana Iman? Iman dekat belakang sekali ke? Oh, Iman kena klik. Klik, klik. No, Iman last sekali geng. Malulah Iman dengan awet tadi tu. Iman last sekali. Macam mana Iman nak suruh muka ni? Habislah Iman tak dapat nombor dia dalam macam ni. Lagi. Korang tengok tak dekat bawah, bagian bawah tu, Iman punya speed tu dah masuk 10 tak ada punya speed dia. Tapi masih lagi problem. Iman rasa kalau macam ginilah, Iman exit je lah. Iman rasa patut Iman exit tak? Pasut tak? Takpelah Iman, walaupun Iman orang terakhir, tapi Iman tak nak exit. Iman tak nak give up macam tu je. Biar kita nombor last, tapi jangan kita give up. Itulah dia, lesson learned for today. Okay, lanjut lagi. Kita berenang lagi. Come on Iman, come on, you can do this. You can do this. Sikit lagi. Dah nak sampai dah. Nak sampai ke hujung pun punyalah azab meh. Punyalah penat nak berenang. Maksudnya Iman tak training lagi ni. Yelah Iman, tengok Iman last kali. Iman pegang kepala tu, tengok. Macam mana kena berlima ni, malunya. Aduh lah. Sorry geng. Iman dimalukan. Macam mana nak race? Iman tengok tadi Iman race dengan random player tau. Iman tak tahu macam mana nak race dengan kawan-kawan yang lain dekat sini. Tapi tak apalah, dekat sini korang boleh ber... Diorang tengah training ke ni? What? Diorang tengah training berenang ke dalam jenis ni? Apa kepelik sangat gaya ni? Ni gaya apa ni? Gaya... breaststroke ke? Backstroke ke? Cik, yang ni santai. Yang ni santai. Korang tengok tak dia berenang macam mana? Yang ni berenang petang-petang. Kalau yang macam gini, ini memang berenang nak race punya. Korang tengok tu. Bersungguh-sungguh dia training. Yelah Iman ni pun cakap banyak sangat tak guna. So jom Iman pun nak training juga ni. Yelah tadi Iman berenang, Iman tak training nampak. Iman memang slow mode macam ni lah. Slow je. Korang boleh tengok dekat bahagian atas ni, Iman punya stamina aku merasa ataupun energy dia naik 2+. 2+, 2+, 2+, 2+. Dia memang agak slow sikit tapi tak apalah. Slow-slow pun kira okey lah. Alright lah, okay. Seterusnya dekat sini kita ada swimming gear. Kita ada... nak lawan dengan siapa lagi yang diorang kata apa ni? Iman noob lah. Sabar dulu, Iman baru masuk je. Korang dah cakap Iman noob. Iman baru masuk je dalam game ni. Tapi Iman nak tengok sekejap. Ada VIP. Siapa yang main dalam... siapa yang call berenang dalam VIP ni? Azrin ke ni? Kalau VIP berapa Robux? 99 Robux. Kalau macam ni Iman nak beli. Iman nak training juga dalam kolam VIP ni. Cepat, Iman nak berenang ni. Kenapa tak boleh berenang pun? Ke seorang satu je ni? Tak boleh berenang pun. Boleh. Korang tengok. Yang ini okey. Yang ini gempak. Sebab sekali Iman berenang tu, sekali Iman training tu, Iman akan naik 26. Lepas tu diorang semua marah dekat Iman sebab Iman pakai kuasa Bobux. Iman pakai 100 Robux je geng untuk berenang dalam kolam VIP ni. Nampak Iman punya laju tu memang tak boleh bawa bincang. Dah 526. Okey, cukup. Iman rasa kan? Dekat sini kita ada free bundle. Boleh claim untuk... claim for free, okay. Apa lagi Iman boleh claim dekat sini? Boleh claim tak for... tak boleh lagi. Yang ni perlukan... tapi 300 Robux je tau. Okay, auto rebirth pun tak ada apa. Login reward ni tak ada apa. Okay, untuk daily reward Iman ambil dulu. Iman nak try dapatkan sebanyak mana gift Iman boleh dapat untuk masa sekarang ni. Sebab macam yang korang tahu, kalau Iman boleh dapatkan pet yang power, Iman akan training dengan lagi cepat. Begitulah. Okay, kita... gacha satu pet dengan harga 200 Robux. Jom kita tengok Iman dapat pet apa. Here we go. Dapat mythic. Wow. Itu mythic yang macam mana tu? Mythic yang mana tu? Yang 35% punya. Okay. Satu lagi. Iman nak gacha satu lagi pet. Special pet egg. Nak tengok macam mana. Tolonglah jangan bagi haiwan yang sama. Okay lah.
Walaupun dia comel tapi still dia punya rank dia mythic gang. Okay, diorang kata ada code dekat sini tau, tapi tak apa lah, Iman tak nak pakai code pun Adib. Iman terlalu pro untuk ada code. Cewa. Okay, so Iman nak equip the best, korang boleh tengok sendiri. Dan sekarang Iman nak berenang dekat kolam VIP ni macam mana. Tengok naik berapa. Yo, naik 4,000 geng. Sekali Iman trading tu naik 4,000. Tadi naik 200 je tau. Tapi disebabkan ada pet yang OP, pet yang mythic, so Iman naik 4,500 punya training. Nampak ramai betul orang tengok Iman berenang eh. Kenapa korang tengok Iman berenang ni? Iman tengah training kot. Cuba bagi laluan sikit dekat Iman. Try untuk boost. Macam mana nak boost? How? Bawah ni ke nak boost? Tak nampak pun ada button boost dekat sini. Tapi tak apalah. Okay, Iman rasa dengan kekuatan 100,000 ni, Iman rasa Iman dah cukup OP dah kot. Dah cukup power. Sekarang ni masa untuk Iman buktikan semula dekat Adi Manis. Iman nak buktikan balik kemampuan Iman lah. Okay, itu dia. Kali ni Iman tak akan kalah lagi. Macam pusingan pertama tadi. Okay, come on. Itu Iman punya kelajuan. Iman bukan nombor satu, tapi Iman nombor dua. Nombor dua. Tidak. Oh, Iman nombor tiga. Aduh, Iman dah excited dah untuk dapatkan nombor dua tadi. Tapi tak apa, at least ada good progression. Korang tengok daripada nombor akhir tadi untuk first round, sekarang Iman terus naik nombor tiga. Boleh kata OP jugalah. Macam mana yang lain-lain. Yang ni ada apa ni? Macam mana nak lawan dengan apa nama dia, melupa, Billy kan? Ada Billy dekat sini. Okay, Iman nak tengok sekejap. Dah masuk world 2. Macam mana korang masuk world 2? Oh, yang ini ada world 2 rupanya. Cuma Iman kena kalahkan senior coach dulu. Kalau korang tahu, yang inilah dia, senior coach. Korang tengok, tadi Iman kalah dengan dua orang ni, senior coach dengan aquatic ace. Diorang dua ni memang cukup power lah. Sampai Iman pun kalah, geng. Macam mana Iman nak, Iman tak boleh reset karakter ke? Aduh, ni macam mana nak buat ni? Takpelah, kita masuk dulu, kita tengok macam mana. Alright, okay, untuk pusingan yang ketiga, Iman nak tengok luck Iman macam mana. Come on, Iman. OP. Iman tak nampak apa dekat sini. Nombor berapa? Nombor tiga lagi. Iman rasa Iman nak kena training lagi kot. Iman nak kena training lagi. Iman tak boleh, Iman tak boleh. Kalau Iman masuk competition, Iman akan kalah lagi lah. Okay, bagilah lawan sikit, bagilah lawan sikit. Game on nak lalu ni, bos. Iman nak training dulu. Berenang. Iman nak cuba dapatkan, why not kalau Iman cuba dapatkan 200,000 punya kekuatan. Nak tengok sikit macam mana kan. Okay, yang ini kita ada double training lah. Double training dengan harga 300 Robux. Berbaloi tak pada korang? Iman rasa berbaloi. Iman beli je yang ini. Korang tengok, dari 4,000 Iman naik 9,000, geng. Dari 4,000 sekali Iman training, Iman terus naik 9,000. Tambah 9,000. Kali ni barulah Iman rasa confident untuk kalahkan boss dalam dunia yang pertama ni. Dan Iman tekan attack. Cepat. Iman cuba kalahkan. Lajunya yang nombor satu, sumpah laju Iman 4,000. Tapi berita baik dia, Iman dah menduduki tempat yang kedua. Bukan nombor tiga, tapi tempat yang kedua. Tapi yang senior coach ni, Iman boleh katakan memang power, geng. Iman tak boleh lagi. Ataupun Iman perlukan pet lagi sebenarnya ni. Iman rasa Iman perlu gacha satu lagi pet code. One more pet. Okay, lagi sekali. Dengan harga 200 Robux, here we go. Kita tengok Iman dapat gacha pet yang mana. Tolonglah jangan bagi pet yang sama. Iman minta tu je, jangan bagi pet yang sama. No, dapat pet yang sama. Kenapa? Tapi tak apalah, Iman ambil je lah pet yang ini pun. Iman tak tolak lah. Sekurang-kurangnya ada pet dan power ya. Tak boleh kalahkan dia, Iman. Sampai Iman sampai 1 million. Kawan Iman bagi tahu, kalau Iman nak kalahkan yang big boss tadi tu dalam acara berenang tadi, Iman kena ada sekurang-kurangnya 1 juta kekuatan Iman. Sekarang ni Iman dah dapat 300,000. Bagi Iman masa sekejap untuk Iman berlatih dulu bersama dengan Azri ni. Dia pun ajar Iman cara nak berenang macam mana. Macam mana nak bagi boost, macam mana nak bagi mantap. Tapi Iman perasan ada OP tau. OP clicker kat sini kat merasa ni. Game pass, okay. Ni OP click ni. OP click ni dengan harga 400 Robux. Iman rasa berbaloi juga sebab tak adalah Iman penat nak kena klik banyak kali kan. So tak apalah, Iman beli je dengan OP click harga 400 Robux. Hopefully bawa pulangan yang cukup lumayan lah. Sekarang Iman dah mencapai, tak ada kat 700,000 dah Iman punya kekuatan tu. So korang relax je. Korang tengok Iman punya pet tu macam mana. Tapi pet warna pink tu comel, geng. Dia warna pink. Aduh, itu je select dia. Tak apalah. Okay, come on Iman. Trading lagi. Lagi dan lagi. Jangan berhenti, lagi tak sampai 1 juta.
Kalau boleh, kalau korang training tu, make sure korang training tu berpada-pada lah. Ya, Iman tahu mungkin di kalangan korang yang tengah tengok Iman sekarang ni, views Iman ni, mungkin ada yang suka main bola lah, badminton lah pun semua. So make sure kalau korang nak training tu, biarlah berpada-pada ya, jangan sampai injured. Okay, Iman tak cakap banyak, Iman dah confident. Kali ni Iman confident sebab Iman ada kekuatan sebanyak 1 juta. Kak, kalau saya dapat 1 juta, kak, saya dapat nombor akak kan? Tiba habis sempat tu Iman minta tu. Okay. Bagi ruang sikit, bagi ruang sikit. Yang ni Iman confident. Iman confident, Iman nombor 1, gang. Yo, let's go. Iman nombor 1 for you, gang. Memang cukup laju. Korang tengok Iman berenang macam mana. Dengan catatan masa hanya 5 saat je. 5 saat, gang. Easy peasy, lemon squeezy. Iman rasa dah tiba masanya untuk Iman masuk ke dunia seterusnya. You need to defeat the final boss and get wins. Allah, Iman dah berjaya dah kalahkan big boss dia. Tapi Iman tak cukup trofi, gang. Iman tak cukup trofi, gang. Nak masuk ke trofi. Tak cukup trofi, gang. Tak apalah, Iman rasakan. Apa kata kalau Iman beli, Iman beli yang ni kot. Iman habiskan 500 Robux untuk 10 million punya trofi. Iman harap berbaloi lah, ya. Okay. Sebab Iman tak ada masa nak tunggu banyak-banyak lama-lama dalam game ni. Iman boleh spin ke? Iman tak boleh spin. Okay. Iman kan Iman boleh spin. Ada kotak hadiah lagi tak Iman boleh ambil dekat sini? Okay, Iman boleh ambil yang ini. Kita get. Okay. Alright, here we go. Okay, korang. Kita jumpa dekat dunia sebelah sana. Tapi sekejap, Iman lupa nak beli swimming gear, gang. Patutlah Iman tak pakai apa-apa dekat muka Iman. Iman nak pakai swimming gear. Okay, dekat sini ke? Ini apa ni? Berapa ni? Oh, wow. Ada 99 Robux. Kita beli yang inilah. Iman kalau beli semua item Iman dekat sini, Iman nak pakai Robux, gang. Tapi yalah, itulah yang korang nak tengok Iman habiskan Robux kan. If let's say kalau korang nak tengok Iman habiskan Robux lagi dalam game, make sure korang like, share and subscribe sama channel Iman. Okay, gang. Alright, so Iman nak pergi dekat mana? Iman nak equip dekat backpack Iman ke? Yang ini ke? Yang ini ke? Tak ada pun. Dekat bahagian mana Iman nak dapatkan Iman punya barang tadi? Tak apalah. Yang ini apa ni? Yang ini apa ni? Ni tempat untuk kita berlawan ke macam mana ni? Okay. Ni tempat untuk kita berlawan ke macam mana ni? Ke tak? Ke bukan? Betul? Bukan? Betul? Bukan? Sebab Iman tak boleh nak lawan dengan kawan-kawan Iman lagi. Iman nak lawan dengan diorang kalau boleh ni. Cuba korang duduk dekat sebelah sana tu. Jadi apa-apa tak? Macam tak ada apa-apa yang jadi je. Macam hamba je. Tak apalah, gang. Iman rasa Iman nak pergi untuk masuk ke dunia yang seterusnya. Nak tengok apakah yang bakal berlaku, gang. Dengan siapa lagi Iman akan lawan, gang. Dia punya animation berenang dia memang Iman tak boleh nak nafikan lah. Memang nampak seronok lah. Okay, bagi tu dekat sini. Only the most powerful genius is qualified to come to the island. Now, you need to defeat the swim queen and dominate the ocean. Iman nak kena kalahkan 6 boss dalam ni. Swim queen. Habis sekejap. Macam mana Iman nak buang ni? Okay. Mana dia punya big boss dia? Tengok sikit mana big boss dia. Akak lain pula. Lain tempat, lain akak dia. Banyak nombor telefon Iman dapat hari ni. Okay, korang tengok swim queen tu macam mana. Yo, ada speedy dolphin, gang. Iman akan lawan dengan dolphin, gang, dalam round kali ni. Ada aqua warrior, western rubber duck. Alah, yang ini itik ni. Iman tak payah takut sangat lah. Ini easy peasy lemon squeezy je lah ni. Tapi sekejap, swimming gear. Yang ni swimming gear yang kedua pula. Takpelah, kita beli je lah dengan harga 200 Robux. Kita equip. Korang tengok. Cewa, cari Iman pakai. Kenapa semak dekat sini? Dan ini Syam. Bukan Syam. Tapi Iman rasa bagi Iman berenang dulu. Wait, what? Untuk masuk ke VIP yang seterusnya, korang kena bayar lagi. This is not fair, you know. Dah, Iman dah beli. Come on. Come on, saya nak duduk, saya nak duduk, saya nak berenang, saya nak training ni. Tak boleh pun. Macam mana dia berenang tadi? Iman tak boleh berenang pun lagi sekali. Baru boleh. Yang ni Iman tak nafikan. Korang tahu tak, sekali Iman training tu Iman dapat naik 600,000. Sekarang Iman dah dapat 5 juta punya kekuatan. 6 juta, 7 juta. Kita akan road untuk dapatkan 10 juta punya kekuatan. Barulah Iman boleh kalahkan semua big boss yang ada dalam game ni, kan. Barulah begitu. Okay, kita stop dulu. And gang, Iman nak ready dah lawan dengan dia punya big boss ni. Siapa dia punya ketua dia? Swim Queen. The final boss yang perempuan tu, korang tengok sendirilah macam mana. Siap ada crown lagi dekat atas kepala dia, kan. Tapi dia tak tahu crown dia tu akan hilang. Dia akan bagi dekat Iman sebenarnya. Okay. Iman rasa tak sedap hati sebenarnya. Iman rasa tak sedap hati ni sebenarnya. Klik Iman. Laju je perempuan tu. Wow. Serius lah. Iman nombor berapa ni? Iman nombor 4, gang.
Iman ingatkan Iman dah cukup power tau, tapi ternyata tidak geng. Tapi sekurang-kurangnya Iman tak kalah dengan rubber duck lah. Iman tak kalah dengan itik mainan tu lah. Tapi Iman terkejut weh. Iman ingatkan Iman dapat kalahkan swimming queen tu dengan begitu mudah. Tapi tak, tak macam tu. Iman rasa kan, apa kata kalau Iman kalah training dekat sini. Eh tak boleh lagi training dekat sini. Oh belum lagi, belum lagi. Iman nak tengok sekejap, ada tak pet yang Iman boleh beli dekat sini. Okey. Okey, yang ini 200 Robux. Yang ini yang tadi tu Iman rasa Iman tak nak spare Robux dah. Sebab Iman banyak Robux Iman habis dekat pusingan kali ini. Tapi yang ini apa ni? Iman boleh craft dekat sini. Kalau Iman craft pun dia makan Iman punya, dia tolak Iman punya trofi geng. So Iman tak nak lah. Iman akan training dekat sini, boleh tak? Oh tak boleh juga. Okey tak apa, kita training dekat VIP. Kolam VIP ni yang hanya khas untuk Iman je geng. Okey. Training lagi, training lagi. Tapi betul Iman langsung tak, tak boleh nak expect yang Iman kalah dengan dia punya boss tadi itulah. Okey Iman teruskan berenang, teruskan berenang. Ingat ada akak dekat depan tadi tu, malulah nak sorok muka Iman. Kalau Iman kalah bukan setakat kalah je, Iman nombor 4. Kalau nombor 3, nombor 2 tu naik podium tu Iman faham lagi. Ini kalah teruk ni tau. Malu nak sorok muka Iman yang handsome ni, macam itulah. Okey. Come on, berenang lagi, 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 lagi. Iman cabar korang, kalau korang nak main game ni, link ada dekat description. Korang cuba kalahkan kekuatan Iman dalam game ni. Ha, tengok macam mana, kalau korang berjaya kalahkan, korang komen boleh dekat sini, okey? Nak tengok sikit siapa yang boleh kalahkan Iman. Okey, come on, Iman dah dapat. Nak dapat 40 juta je. Right, 40 juta. Macam ni pun boleh lah. Kalau Iman training dekat sini, Iman naik berapa ni? 300 ribu, okey. Yang ni tak banyak sangat naik dia. Kalau yang ini, tak boleh lagi. Iman masih lagi bocil eh, masih lagi bocil. Kalau yang ini pula, kalau Iman nak pergi ke dunia seterusnya, Iman kena kalahkan dia punya boss dia, which is Swim Queen. Dan juga Iman kena dapat 45 juta trofi, yang mana memangnya banyak. Okeylah, kita cuba untuk yang kedua. Iman dapat rasakan Iman improve. Tadi Iman nombor 4. Tadi Iman nombor 4, tapi korang tengoklah sendiri. Yang Swim Queen tu memang luar biasa betul kelajuan dia. Wow, dan tapi bagus je Iman nombor 3 sekarang ni. Itu yang bagus dia, Iman nombor 3. Tadi nombor 4, yang ni naik 1 je. Iman nombor 3, okeylah, okeylah tu. Tapi dalam game ni Iman tak boleh nak lawan dengan kawan-kawan Iman ke? Iman nak lawan dengan kawan-kawan Iman kalau ikut kan? Dekat sini ke? Dalam ni kena duduk? Tak ada apa pun dalam ni ke? Kena pijak sini ke? Kena pijak sini ke? Tak boleh pun. Iman kalau boleh nak lawan kawan Iman barulah best sikit. Barulah ada fight orang kata, kan? Okeylah, saya akan seperti biasa berenang lagi. Berenang, 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 berenang sampai Iman tengok dunia dah. Okey. Sebab dalam game ni sememangnya kalau korang main ke Tycoon ke Simulator ke For Sure, korang kena ambil masa sikit lah untuk korang grind untuk jadi kuat dalam game ni. Okey, ada memang take time. Unless kalau korang nak beli pet yang OP tapi kena menggunakan sedikit power of bubbles. Ada macam tu lah. Tapi apa kata kalau Iman sambil-sambil ni Iman nak try training, Iman nak kembali semula dekat dunia luar sekejap. Bukan, Iman nak kembali ke dunia pertama tadi. Ah, kita return to swimming pool sekejap. Nak tengok jap progression kawan-kawan Iman lain ni macam mana kan. Diorang semua ada okey ke? Ah, kita tengok diorang masih lagi training dekat sini. Gamix, kita ada Adib yang masih lagi training dekat sini. Iman kalahkan diorang ada dekat sini je lah. Okay, come on. Siapa lawan saya sekarang ni untuk dunia pertama? Let's go, come on. Weh, Iman punya laju tu memang tak boleh buat bincang lah dalam game ni. Kenapa dia punya celebration dia macam tu? Dia macam tu. Apa benda dia punya celebration dia? Confused pun ada juga tau. Okey lah. Kalau yang ini tak boleh, yang ini kena ada trofi tu. Eh, korang kena masuk dia punya group dulu. Allah, okay, Iman rasa kan Iman nak buka satu pet dekat sini. Kita tengok macam mana. Harap-harap Iman dapat pet yang OP. Darah epic, okey. Untuk first try, Iman dapat epic. Okey, Iman happy. Iman happy. Okey, why not kalau yang ini pula, kita buka satu. Bagi yang legendary punya pangkat, please. Legendary. Oh, let's go. Dapat legendary. Okey, okey, yang ini pula, yang ini pula. Yang ini legendary dia panda. Hopefully Iman dapat panda. Okey, come on. Panda. Alah, dapat yang rare punya. Okeylah, okeylah. Iman tak tolak lah. Okey, lagi sekali. One more, one more. Kita tengok eh. Iman nak panda. Kung Fu. Dapat rabbit pula dah. Comel pula rabbit. Lagi sekali. Panda. Panda je. Aduh, dapat rare pula. Okey, okay, tak apa. Yang ini, yang ini, yang ini. Yang ini Iman nak dapat yang ini. 1.0% tu dia punya chance untuk Iman dapat tu. Dapat rare tak apalah. Rare pun rare lah. Okeylah, Iman nak kembali semula ke dunia yang kedua untuk training dan cuba kalahkan. Sekurang-kurangnya Iman nak kalahkan dolphin tadi tu lah. Ha, kan ada eh, ini bukan, ini bukan. Iman nak kembali semula ke yang ini ha. Ini baru betul. Iman salah masuk pula tadi tu. Dah masuk, masuk balik.
Ah, yang ini, yang Speedy Dolphin tadi tu. Dapat apa ni? Tak ada item apa dekat sini. Tak apalah, korang bagi masa sekejap untuk Iman training. Dan Iman nak cuba kalahkan Big Boss dia, Dolphin dia. Okay, stay tune. Okay lah, lepas lama Iman training dalam game ni, Iman sampai boleh tertidur sekejap tadi. Baru dah sampai 100 juta punya level. Ini baru Iman boleh kalahkan punya Big Boss dia. Bentar, bagi Iman ruang, bagi Iman ruang, bagi Iman ruang. Okay, harap-harap Iman boleh dapat nombor yang lebih baik lah. Nombor 2 paling-paling. Nombor 2 paling-paling. Iman kalahkan Dolphin tu tak? Lepas, tapi dia punya boss lagi laju, kan? Tapi sekurang-kurangnya nombor 2 kan. Sekurang-kurangnya nombor 2. Tadi nombor 4. Lepas tu naik nombor 3. Lepas tu naik nombor 2. Tak tahulah nombor 1 ni bila nak dapat kan. Sebab Swim Queen ni memang kuat sangat. Tiada tandingan dan bandingan lah. Macam itulah. Okeylah geng semua. Jom-jom kawan-kawan kita semua. Kita kembali semula ke dunia pertama dekat tempat swimming pool tu. Iman dah tak larat dah ni. Dah asyik berenang, training dari tadi sampai lenguh badan Iman ni kan. Tapi korang boleh tengoklah dekat scoreboard. Kita tengok sebelum kita habiskan video. Yang paling laju sekali mestilah. Bukan Iman ni. Iman kan boleh laju kan? Betul tak? No, Iman dah boleh laju. 103 million punya speed. Bukan besi-besi. Tapi luar biasa. Tapi yang lain pun boleh kata power juga. Diorang pun. Tapi tu dah guys. Hopefully korang enjoy. Jangan lupa like, share and also subscribe. Kalau korang nak tengok lagi Iman main game Roblox, korang boleh komen dekat bawah apa lagi game menarik yang korang nak tengok Iman main lah. Biasalah korang kan suka Iman main game simulator, tycoon. Korang tengok game yang Iman habiskan Roblox. Korang kan memang suka. So make sure korang like sama. Okay, jumpa lagi di video. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.